Panas, Sandi Tumiwa tantang pesulap merah untuk adu ilmu. Sandi Tumiwa ikut berkomentar terkait Marcel Radiphal atau pesulap merah yang membongkar trik perdukunan itu palsu. Hal itu disampaikan oleh mantan suami Tessa Kaunang di Instagram. Lewat unggahan Instagram, Sandi Tumiwa mengirim undangan terbuka pada pesulap merah yang tengah berseteru dengan Gus Samsudin dan para dukun se-Indonesia. Undangan terbuka buat @pesulap_merah, saya berikan masukan buat pesulap merah, @marcel_radipa, anak kemarin sore, hati-hati dengan ucapanmu ya, tulis Sandi Tumiwa di Instagram pribadinya. Hargai para sesepuh dan senior di metafisika yang banyak juga membantu masyarakat. Bila ada yang salah dari mereka, berarti itu oknum, lanjut Sandi. Dalam video yang diunggah itu, Sandi Tumiwa kembali mengundang pesulap merah untuk bertemu langsung dengan dia dan gurunya. Untuk pesulap merah, saya mengundang Anda ke Kabuyutan untuk ngopi bareng bersama guru saya, Guru Yana Siti Jenar, ditunggu. Kita ngopi bareng, ucap Sandi Tumiwa. Sampai saat ini belum ada tanggapan dari Marcel Radiphal atau pesulap merah terkait tantangan dan peringatan dari Sandi Tumiwa. Seperti diketahui, perseteruan antara Marcel Radiphal atau pesulap merah dengan Gus Samsudin belakangan jadi viral di media sosial. Hal ini bermula karena pesulap merah membuka trik yang diduga digunakan oleh Gus Samsudin. Bahkan pesulap merah datang ke padepokan Nurzat Sejati milik Gus Samsudin di daerah Blitar, Jawa Timur.